Orang lawan agama Tuhan bola pina ke belaka. Tak boleh tolong. Nanti apa dah? Yaumala yang fa'u malum. Pada hari itu harta tak boleh tolong. Atas dunia orang ada harta banyak, orang jabatan menteri-menteri hebatlah dia. Lapu hijau dia, kita boleh tak boleh jalan. Dia merah boleh jalan. Betul tak? Oh hebat Perdana Menteri ya. Tibalang Perdana Menteri. Dia bayar tak rotek? Rotek dah bayar, kita bayar tapi dah boleh jalan. Di mana keadilan? Satu hari Sayyidina Umar dengan hamba dia. Hamba dia ni yang pegang tali keldar dia. Dia balik ke Madinah. Masih jadi khalifah, Perdana Menteri. Khalifah Islam ni besar ada menteri lagi. Faham? Jadi dia oleh kerana keldar dia ni tak larat, dia naik gila-gila. Jadi naik gila-gila, naik Sayyidina Umar naik, hamba dia heret. Bila sampai jauh tu, hamba dia pula naik, Sayyidina Umar heret. Faham lagi? Neh? Nak sapa ke Madinah musafir. Bila sapa giliran Sayyidina Umar pula kena heret. Nak sapa ni Madinah. Maka hamba dia kata tak boleh lah tuan pasal nak sapa dah. Kat dia kau tengok saya duduk atas tuan duduk bawah. Saya mulia pada tuan. Sayyidina Umar kata tak boleh. Giliran kena adil. Saya kena heret. Awak duduk atas pasal tadi saya duduk atas dah. Tengok Perdana Menteri. Faham? Hebat tak hebat Islam. Kata hamba dia tak apalah, tak apalah. Saya reda lah hak bagian saya tak apa. Tak boleh awak nak jawab depan Allah lagi. Kata Sayyidina Umar. Mu tak adil dengan hamba. Mentang-mentang mu Perdana Menteri. Nah, hamba mu gelerang dua kali. Nampak? Dah ni dia boleh jalan. Dia merah. Kita duduk tunggu hijab kena berhenti. Oleh blok itu apa? Nu, no, pada bayar rotek dah lalu. Zuh. Betul tak? Kita harta kita bayar rotek lagi, bayar insurans lagi. Kita satu kereta kat 4,000 suti. Satu tahun. Dah kalau tiga kereta, bayang. Nak, tu bayar rotek, bayar insurans, tiga kereta dekat 11,000. Bayar ke dia saja. Bukan bayar tu saja, tembok pula ni. Sah, siapa surat? Nak keping sebulan. Nampak? Ada tulis, mana? Sungai Petani. Nah, speed 90. Tepat 60. Ah, sudah. Boleh kata tak apa, boleh kurang 150. Nak? Dah aku bayar ribu-ribu dah setahun. Maksud mudaya sembok lah. Nah, ni tengok. Maknanya, kalau kita ni tidak ada di dalam dunia, Allah tanya satu persatu, satu persatu. Batu man wulia pakot zubiha biqairi sikin. Siapa dilantik menjadi penguasa orang besar, dia telah disembelih dengan pisau yang tidak kelihatan. Jaga-jaga. Kalau kita dilantik tak apa. Kalau kita minta dilantik nak sangat jawatan, kita kena sembelih. Pisau tak nampak. Dalil tengok ramai mana naik ke atas disembelih. Nampak dalam keadaan tak sedar. Dia makin jauh dengan Allah, orang semakin benci kepada dia dan dia makin jauh daripada agama. Nah,